Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya pasang mod map bus simulator Indonesia versi 3.7.1 terbaru. Oke, langsung aja kita menuju ke mod, ke peta. Nah, di sini belum ada mod yang terpasang ya. Nah, sekarang kita coba pasang mod map bus simulator Indonesia. Kalian bisa mendapatkan atau download mod mapnya, bisa itu di YouTube ataupun di Google ya teman-teman. Nah, aku udah download file dari mod mapnya. Aku pasangnya pakai ZarChipper ya teman-teman, file manajernya. Kalian bisa dapatkan ZarChippernya dari Play Store. Kita buka ZarChipper, terus kita masuk ke folder download, cari file yang udah kalian download ya teman-teman, yang file mapnya. Nah, yang ini file mapnya, kita copy paste, kita tap lama aja. Kita bisa pilih salin ataupun potong ya teman-teman. Kita coba tap salin aja, terus tap di bagian atas di sini, terus pilih memori perangkat, terus di sini pilih dokumen, pilih busit, pilih mods. Nah, kita paste di sini teman-teman, tap di bagian lingkaran ungu di kanan bawah. Oke, kalau udah kita coba masuk lagi ke gamenya, kita coba cek udah masuk atau belum mapnya. Pilih mod, pilih peta. Nah, ini udah masuk ya teman-teman, map Setinjau. Tetap mainkan aja. Oke, udah ya teman-teman, ini mod mapnya udah bisa dimainkan ya. Oke, beres. Jadi gitu teman-teman, gimana caranya pasang mod map bus simulator Indonesia versi 3.7.1 terbaru. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye.